Masih bersama kami dalam Presisi Petang, sebanyak 5.000 paket sembako dibagikan untuk warga di 5 wilayah Provinsi Jambi. Penyaluran bansos ini dilakukan dalam rangka bakti kesehatan dan bakti kesehatan Polri mengabdi untuk negeri. Dalam kegiatan ini, Polda Jambi juga memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengikuti kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan 32 tahun pengabdian Akabri 1991 di Ratu Convention Center Jambi pada Sabtu 21 Oktober 2023. Acara bakti kesehatan dan bakti sosial ini merupakan ungkapan syukur atas kesempatan mengabdi kepada negeri selama 32 tahun. Dalam kesempatan ini, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Bratanat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil atau operasi katarak. Sedangkan jumlah bantuan sosial yang didistribusikan sebanyak 5.000 paket ke 5 wilayah di Provinsi Jambi. Lebih konkret, sinergitas TNI Polri, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian, khususnya alumni Akabri 91. 32 tahun kami telah mengabdi dan tentunya tahun-tahun ke depan kami bertekad akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bakti kesehatan dan bakti sosial Polri mengabdi untuk negeri digelar serentak di 8 polda di Indonesia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin kegiatan yang dipusatkan di Malang, Jawa Timur. Tim Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Polres Klungkung Polda Bali menggelar Jumat Mesadu Quick Wins Presisi. Kegiatan merupakan implementasi program Quick Wins Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bertempat di Balai Banjar Tihingan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Polres Klungkung Polda Bali menggelar Jumat Mesadu Quick Wins Presisi pada hari Jumat 20 Oktober 2023. Jumat Mesadu Quick Wins Presisi merupakan implementasi program Quick Wins Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mendengarkan secara langsung keluhan, kritik, serta saran dari masyarakat terkait pelayanan kepolisian. Kapolres Klungkung AKBP Inengah Sadiarta mengajak masyarakat untuk bersama menciptakan situasi Kamtibmas meskipun Polres Klungkung telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas khususnya di Desa Tihingan ini supaya tetap melakukan banyak hal terkait dengan pembinaan keamanan di masyarakat. Berbagai upaya kita lakukan, pembinaan perguruan, sekolah-sekolah melalui program kuis, kuskusul, tetapi itu semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa juga didukung oleh Bapak Ibu saya, Rama, Desa, Tunggian. Karena rasa atau karakter, ya, penciptaan karakter di masyarakat itu tumbuh dari keluarga, dari lingkungan, dari banjar, dari desa. Kegiatan Jumat Mesadu berlangsung santai dan penuh keakraban serta diisi dialog interaktif dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang menerima langsung aspirasi masyarakat terkait situasi Kamtibmas di wilayah Desa Tihingan. Tim Humas Polres Klungkung melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan salam presisi.